Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan dan sebuah sepeda untuk Alfiano Davara Harjo atau yang akrab disapa Vino. Bantuan tersebut disalurkan melalui jajaran TNI Polri di Kutai Barat. Vino menjadi yatim piatu usai orang tuanya yakni Ibu Lina Savitri dan ayahnya Kino Raharjo yang berprofesi sebagai penjual pentol keliling meninggal akibat terpapar virus corona. Kini Vino mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan termasuk orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Bantuan yang diberikan berupa dana yang ditransfer langsung ke rekening Vino dan sebuah sepeda yang disalurkan melalui Kapolres Kutai Barat. Keamanan di sini mendapat amanah dari Bapak Presiden untuk menyampaikan bantuan secara simbolis kepada pihak keluarga yang pada intinya bahwa kemarin Bapak Presiden sudah mentransfer senilai uang yang sudah masuk langsung ke rekening adik kita Vino. Untuk besarannya nanti silakan bisa di cross check ke pihak keluarga. Saya tidak bisa menyampaikan di sini. Yang terpenting bahwa Bapak Presiden kita apresiasi atensi kepada adik kita Vino yang kebetulan kedua orang tuanya terkonfirmasi positif dan meninggal dunia. Keluarga Vino pun berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain dana untuk masa depannya, juga sebuah sepeda yang menghibur Vino. Mewakili keluarga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh staf baik TNI Polri beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan khususnya ketika Pak Insinyur Haji Joko Widodo, kami sangat berterima kasih atas bantuan panjenengan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak Vino dan mudah-mudahan kebaikan jenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini Vino telah selesai menjalani isolasi mandiri dan selanjutnya akan mengunjungi makam kedua orang tuanya. Vino nantinya akan dikembalikan kepada neneknya di Sragen, Jawa Tengah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Maskara Diansyah, iNews melaporkan.